jam 6 pagi, kan awalnya janji jam 7. Enggak tahu telat. Telat enggak apa-apa. Telatnya 1 jam loh, biasa orang Indonesia jam karet ya kan. Telat 1 jam terus kami pergi, karena cukup lagi baru kami kita. Lalu kami menuju lokasi. Hari ini tuh kami ada jam 2. Nanti untuk siapa ya? Untuk Allah bakal hajatan bulan 12 bulan Desember. Ya, datang ya makan daging rame-rame. Dikenalin lah, dikenalin. Pemirsa kan mau kenalan. Oh iya. Jadi ini yang mau aku. Ya sedikit lah tentang dirinya dikenalkan. Ya itu apa ya? Kenalin soal apa nih? Soal pribadi atau soal apanya? Ya dirinya lah. Ya itu orang bekerja atau tidak. Ya. Ya pemain bola, jadi ya ex pemain PSMS, ex pemain Bukta, ex pemain PSBL. Sekarang dia jadi liga nganggur karena belum dapet tim. Nganggur geng. Liga apa? Liga nganggur. Oh, sedap ini. Coba kita bahas tentang liga nganggur. Di wawancara itu tadi. Oh, itu satu lagi lah dikenalin satu lagi. Satu lagi ini kakak calon kakak ipar, insya Allah bakal jadi kakak ipar. Dia profesinya bidan di puskesmas. Jadi yang sedang berbicara ini profesinya apa? Profesinya? Oh ini future SH. Apa? Future SH. Jadi next bakal jadi sarjana hukum. Jadi kayaknya udah akrab lah ya sama calon itu tadi ya? Udah lah, 8 tahun loh orang ini pacar. 8 tahun ya? Ya, 8 tahun. 8 tahun. Udah disogok berapa? Sogok berapa ya? Udah banyak lah. Banyak? Baju, sepatu, tas, banyak. Ini dia jam makan bakso. Hujan pula, akhirnya ada sisi satu sisi lagi, rupanya hujan. Liga nganggur. Liga nganggur belum dapet tim, belum ada panggilan. Dari tim-tim yang lain, kasihan ya. Jadi kayak gitulah. Oh, lagian karena dia mau hajatan juga, jadi mau di stop dulu. Ya kasih semangat lah coba sama bang. Udah, gitu aja. Ya? Kami orangnya kayak gitu, stay-stay kok gitu. Jadi nanti pesta kakaknya ini sama abangnya ini baju gimana baju? Oh baju apa nih baju kami? Ya kan pasti ada. Ya ada mau berapa ini baju? Ini adiknya sendiri baju? Dah dulu. Mau berapa baju? Enggak maksudnya adiknya ini sendiri ada enggak permintaan khusus? Aku bajuku panjang pendek sebelah gitu. Oh ada lah. Harus baju aku tuh harus ala-ala duyung yang sekarang model-model duyung gitu yang banyak kembang-kembang. Warnanya harus warna apa ya? Oh, kami udah beli kok. Udah. Tunggu aja pasti cantik nanti. Yeah. Oh, hajatan di rumah jangan lupa ya di Sabat tanggal 10. Ya tanggal 10 ya? Ya tanggal 10. Kalau di rumah KBP-nya tanggal 4 ya. Doain juga biar ijab kabulnya abangku enggak grogi. Oke, sedikit tentang kakaknya. Cantik enggak? Cantik lah, tapi abangku playboy. Hah? Playboy? Ya kali. Coba diberi sedikit penjelasan. Maksudnya playboy ini banyak bagaimana? Kali. Ini soalnya kan ngasih statement di depan kakak langsung nih, enggak ada tutup-tutup. Iya, udah tahu banyak kali ceweknya. Dulu aja. Ya Allah, enggak ngerti lah banyak kali. Ih, banyak. Banyak pokoknya banyak. Ya kalau aku selalu jadi korban. Nanti gini. Sasa, iya, jangan bilang Kak Pipi ya kalau aku di sini. Oh, iya, Bang. Dulu tapi ya, dulu sebelum pokoknya udah lama lah sekitar tahun yang lalu. Nanti kayak gini malam-malam. Sasa, apa kalau Kak Pipi nelpon bilang Abang udah tidur ya? Iya. Ah, terus nanti Sasa apa? Nanti kok tanya Kak Pipi bilang Abang di rumah aja ya? Iya. Sian Kak Pipi dulu bohong, tapi udah berubah. Ada udah mau nikah mungkin. Karena masuk liga nganggur ya? Iya, tapi jangan diulangi lagi lah kan udah mau jadi suami ya. Kasian nanti anak-anaknya. Gitu. Kak Pipi lah yang paling tabah. Paling tabah lah. Ini nampaknya udah terjadi nih pengengkolan agar dapat sokokan lagi. Memang iyalah harus kan. Pinter ya. Pinter ya. Oh, minumnya Udah lah piam. Oh iya itu make up Aisyah loh. Mana? Jadi kalau ada
udah bu backup, hubungin aja ya. Makan boksa. Biar fit. Persiapan merit. Oh. Cuman itu kata abangnya dia untuk persiapan merit ini cuma cukup modal makan bakso. Ya kan ini di depannya, di belakang kan kita nggak tahu. Makan bola kaki gitu. Makan rumput lapangan. Berarti soal liga nganggur tadi ada ngaruhnya itu tentang bola kempes tadi ya. Oh ada. Dia kalau nggak nganggur bolanya terisi angin. Memang pas. Karena nganggur jadi dia males perhatiin bolanya. Kalau belum nganggur ini nggak nikah-nikah. Iya, kalau belum nganggur dia nggak nikah. Belum jarang. Oh, sedap. Sedap ya. Oh. Jangan lupa tadi kayak ada yang terima telepon bungkus katanya. Ada lagi ya, bungkus. Oke, kita makan dulu lah Bila sama pemirsa. Iya, kita makan dulu ya.